Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi sedikit penjelasan tentang halaman dashboard di ordermu. Nah, sebelumnya kalian harus login terlebih dahulu ke akun kalian masing-masing. Maka akan dibawa ke halaman dashboard dari ordermu. Nah, halaman dashboard ini bisa kita lihat di sini. Di sini ada jumlah order pada hari ini atau jumlah order semua order yang terjadi pada hari ini. Di sini ada order yang belum diproses, lalu ada produk yang sudah terjual, dan ada gross profitnya. Nah, di sini ada icon atau shortcut. Jika kita klik, maka akan muncul drop down seperti ini. Nah, di sini ada order baru. Jika kita klik ini, maka kita akan dibawa ke halaman order baru. Dan ada tambah produk, ada customer baru. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini akan dibawa ke order baru. Begitupun semuanya. Silahkan kalian tinggal coba-coba saja. Di sini ada juga tombol refresh untuk merefresh halaman dari dashboard ordermu. Nah, di sini ada tombol yaitu kegunaannya untuk mengetahui atau menampilkan order yang belum dibayar. Nah, di sini juga ada tombol. Kegunaan dari tombol ini adalah untuk menampilkan order yang belum diproses. Dan di sini ada tombol notifikasi atau tombol pemberitahuan. Nah, seperti ini tampilannya. Misalkan ada produk yang belum disetting harga dan lainnya, akan dimunculkan di sini pemberitahuannya. Ini untuk order yang belum diproses. Nah, di sini juga ada, dapat kita lihat di sini ada avatar dan dengan nama demo isi. Di sini terdapat drop down dengan tampilan seperti ini. Di sini ada profil saya, pengaturan toko, dan untuk logout kita dari akun kita sendiri. Nah, di sini jika kita klik ini, maka akan dibawa ke tampilan halaman profil saya. Di sini akan dibawa ke halaman pengaturan toko, dan di sini akan dibawa ke keluar dari akun Anda. Nah, di sini juga terdapat grafik penjualan. Di sini grafiknya yaitu dihitungnya per bulan dengan total gross profit sekian, 31 produk terjual. Nah, pada grafik ini perlu kita ketahui warna orange yaitu adalah gross profit dan warna biru adalah produk yang terjual. Nah, jika kita klik di sini maka akan muncul tampilan gross profit sama dengan Rp512.500 dan produk terjualnya yaitu 19 produk. Oke, sekian mungkin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.